Oh, saya harus berbicara ya. Di kanan satu, tengah satu, dan kiri satu. Di kanan kosong, tengah kosong, dan kiri ada ikan. Ikannya ikan mas. Oke, okay, mas? Mas Edi. Mas Edi. Nah, ikannya ada di sebelah mana, mas? Sebelah kanan saya. Sebelah mana, mas? Kiri. Kiri saya berarti? Ya. Kanan sampean? Ya. Oke, okay, sekarang akan saya pindahkan di sebelah kanan. Percaya nggak? Enggak kalau gitu. Musrik berarti. Enggak usah ya. Perhatikan. 1 2 3. Tuh. Nah, itu mah gampang, Pak. Apa sih enggak tahu kalau diputar. Diputar gimana? Diputar tadi dari kanan ke kiri. Coba. Nah, ini kan bisa, sini kan. Pindah. Ini lihat ini dari kanan. Nah. Tapi dari kiri nih. Lihat ini 1 2 3. Tuh, pindah. Nah. Tuh. Pasti penonton ketawa ini. Ya itu mah diputar doang. Sekarang pindahin ke tengah kalau bisa, Pak. Diputar gini tadi maksudnya? Iya. Enggak ya. Itu. Tapi mintanya putar kemana? Pindah kemana? Ke tengah sekarang. Di sini? Nah, kalau bisa ke tengah. Ya nggak bisa lah, kalau ini kan tengah, orang baru percaya kalau coba. Gue iya tidak tengah. Iya bisa ternyata. Oh. Tapi kok sepi amat, Pak, mancing cuma dapat satu ikan. Oh, maunya berapa? Tiga lah, kan itu ada kayaknya ada tiga tuh. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Satu, dua, oh, malah dele. 1 2 Wow! Wih, keren. Tepuk tangan dulu, Bro. Oh, 2. Ini namanya ikan apa? Ikan nasi. Ikan nasi. Kayakku. Wih. Nah, itu sedikit cuplikan dari saya. Semoga menghibur. Kalau tidak menghibur ya abaikan aja. Untuk yang suka tekan tombol like-nya. Nih. Untuk ada yang suka tekan tombol like. Yang enggak suka komen. Komen aja yang enggak suka. Kalau yang benci share. Itu aja, Pak. Share aja. Oke. Okay. Oke, lanjut ya. Oke. Okay. Kita lanjut di TTS-nya Cak Long. Cak Lontong masih bersama saya dan dia. Siapa saya dan siapa dia? Tentunya Anda sudah mengenalnya. Tepuk tangan dulu buat dia. Tepuk tangan. Enggak mau tepuk tangan? Saya tepuk tangan sendiri. Ada kata cakep. Cakep. Seperti saya lagi cakep. Ngeco. Enak banget ini. Cutang itu woman. Nah, sekarang soal pertama. Cutang namanya ya. Oh, cutang. Ya, ulangi. Soal pertama. Selain zebra cross, kita bisa menyeberang dengan jalan kaki. Dengan air. Jembatan, Pak, itu kali ya. Normalnya. Jempol sikil kotal katil lare pritil iwa. Salah, ya, Pak. Sama. Normalnya kan aku bilang tadi jembatan kali itu, Pak, normalnya. Dan Selain supercross, kita bisa menyeberang dengan berjalan. Kan aku ngawur padahal. Enggak nyebrang-nyebrang dong kalau kita enggak berjalan. Ya benar sih sebenarnya. Benar. Coba kayak gitu. Jadi ini besok saya ngeditnya ini banyak banget ototnya dari kemarin. Lanjutlah, lanjut. Ibunya ibu dan ibunya bapak pasti nenek. Rumahnya nenek pasti orang. Berarti pasti keren. Kenek. Keren, Pak. Keren. Salah. Ke. Oh. Nah. Keren. Salah. Salah. Berarti bantuan. Bantuan. Nah, pasti ne nengok. Ne neng. Ya, salah. Apa ya? Ne ne negor. Negor. Sem. Namanya satu keluarga pasti negor, masa enggak negor. Nah. Oh, yang lagi satru kan enggak negor, Pak. Aduh, apa? Satru. Satru ya, Pak? Satru hubunganku salah, Pak. Satru apa? Jelasin. Kudune kowe ngerteni aku cemburu gitu loh, Pak. Ya salah. Lagunya gitu. Ayo satru iki apa? Satru itu satru. Ini ya. Bukan. Apa? Satru itu bahasa Indonesianya itu berantem.
berantem antara cewek dan cowok atau yang sedang ribut lah ya. Nah, ribut. Oh, ribut. Nah, jadi seorang yang mempunyai pasangan ribut dengan pasangannya itu loh. Oh ya, yes. Ribut itu satu. Ribut. Ribut kemarin motong ayam. Ribut kancamu we. Iya. Yut, yut. Saat memasak terlalu banyak memberi garam bisa. Nah, asin. Kan? Normalnya asin. Asin lah. Bisa habis. Habis garamnya. Ya kan? Kalau garamnya terlalu banyak ya lama-lama habis. Hmm. Padahal yut. Kan tulisannya pakai H kalau habis. Itu habis, Pak ya. Ini bukan di sini, kalau di tetes salam tuh enggak ada kata tulisannya benar apa salah. Yang penting terjawab. Enggak aja nulisnya GA gitu doang. Ya kan? Jadi lanjut. Pemerintah. Pemerintahan Jerman. Jerman dipimpin oleh seorang. Kampung saya nih. Jejer Sleman ya. Iya. Iya. Slemane nggon ku, Pak. Nggon aku. Terus jejer ta? Ora. Nggon aku kan J-nya diganti C, Pak. Jerman. Iya. Oh, Jerman. Berarti desanya di Jerman. Ingat-ingat desa dia di Jerman. Besok ada giveaway tanya di asli asal mana, harus ingat itu. Nah. Pertanyaannya apa ikon desa Jerman? Wih, keren itu. Pasti nggak ada yang tahu. Pemerintahan Jerman dipimpin oleh seorang warganya. Bukan presiden ya kalau sana apa sih, Pak? Benar tahu warganya. Yang memimpin juga pasti warganya sendiri, masa warga negara lain? Ya nggak mungkin kan. Orang dari warga sana sendiri. Iya, warga Jerman maksudnya. Kecak adalah seni yang berasal dari Hongkong. Eh? Bali. Kecak ke Hongkong loh, Bali loh. Maksudnya ke Hongkong dulu baru ke Bali. Ada acara di sana. Iya, kecaknya. Pokoknya disambung-sambungin itu lah, Pak. Normalnya Bali. Lari. Nari. Oh, iya memang tari kecak kan, iya. Nari. Enggak bisa dibilang kocak. Enggak bisa dibilang kecak, kalau enggak nari. Kan kecak itu tarian. Ini tarian kecak dari Bali. Untuk teman-teman yang belum tahu tarian kecak berasal dari daerah mana, jawabannya jangan yang bilang ini atas. Hah? Ya wes. Wes. Jangan bilang belum tahu ini dari atas. Enggak. Jawabannya itu di dari Bali. Ya. Kalau ada yang belum tahu Bali, ya di sini. Nih, ikonnya kota Bali nih, ya. Pantai Kuto. Enggak, ini saya catatan. Pantai Kuto itu seperti ini pemandangannya, Pak. Oke. Yang memimpin kapal laut saat mengurangi lautan. Nakoda. Nakoda normalnya. Yang memimpin kapal laut numpak. Numpak lah. Numpang. Pang. Elang. Pang. Iya ini. Ini M loh, Pak, kalau num itu bukan oh, M. Ini toh. Numpang. Numpak REK reng teng 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 itu. Reng teng 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 teng. Reng teng 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 numpak. Numpak. Numpak REK. Yang memimpin kapal laut saat mengurangi lautan juga mengarungi. Jadi ada lautan tuh. Kapalnya. Nah. Namanya mengarungi lautan. Mengarungi banjir ya. Iya. Kapan menuhnya ya, Pak? Bawa karung dari rumah. Yot. Hewan yang suka mencari hewan yang suka mencari perhatian dengan memamerkan bulunya namanya merak itu normalnya. Merak. Iya. Burung merak normalnya. Ini norak. Norak. Ya coba aja norak. Mungkin norak. Bener? Iya. Hewannya norak karena suka mencuri. Mencari perhatian pakai pamer-pamer bulu segala. Ya bukan norak lah, itu kan memang khasnya burung merak kan begitu. Orang tapi, dia enggak pamer sih sebenarnya. Tapi dia enggak bilang burung merak loh, Pak. Cuma burung yang memamerkan. Berarti norak tuh burungnya memamerkan. Tapi dia enggak ngomong juga udah kita lihat udah bagus ya. Karena merak bagus. Iya. Dia itu memekarkan ekornya di saat dia terancam. Merak lagi. Hah? Ini nggak cuma merak, Pak. Burung apapun yang mempamerkan. Oh iya nyambung sekarang. Oh ternyata bukan burung merak yang dimaksud pertanyaan ini tadi. Norak. Jadi burung. Misalkan burung pipit memamerkan bulunya gitu jadi norak gitu ya. Oh, burung gereja itu kan.
Mogulnya burungnya nontok. Burung nampret kajing ngerti rawe. Tahu lah. Yang palanya putih. Bukan lah. Empret kaji itu. Empret kaji itu empret yang ada di Mekah. Itu lagi. Ya kan? Kan? Jadi empretnya lagi naik kaji. Oke. Ya, yes. Terima kasih ya, saya sekali lagi untuk kalian semuanya, terima kasih, sangat terima kasih sekali untuk kalian semuanya yang terima kasih, untuk terima kasih sekali. Teler ngomong terima kasih. Terima kasih untuk kalian semuanya yang udah pantengin videonya ya, sampai akhir gitu loh. Dan untuk kalian yang belum menemukan jawabannya, silakan ketik tetesa lontong kata bantunya, pasti ketemu kita. Dan untuk kalian yang nonton sampai selesai, suatu saat kita akan bikin giveaway dan kalian bakal jadi pemenangnya giveaway dari kita kalau nonton sampai selesai. Pasti yang ini nih kata-kata kita yang terakhir ini suka nggak ditonton apa iya. Jadi sampai tengah atau sampai yang depan saya tengah. Tanyakan video yang saya upload tanggal ini apa aja membahas soal kentut apa tidak gitu ya. Misalnya nanti nyari saran mendingan diperhatiin. Nah, kadang pertanyaan begini, di menit berapakah Om Arif ngentut ya. Susah itu nyarinya. Oke ya. Terima kasih untuk kalian semuanya, sampai ketemu di video selanjutnya. Jadikan diri Anda semakin ajaib.